Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak tunjuk step mudah untuk pasang voltmeter. Okay, ini voltmeter. Okay, kita nak pasang apa tu? Nak pasang voltmeter ni. Dan cara mudah dia ialah satu wayar kita akan pergi bawah steering ni. Yang satu wayar lagi kita akan pergi dekat sambung dekat. Kita cari wayar apa tu mana-mana skru yang kita nampak. Macam skru ni pun boleh sebab dia sambung dengan body . Tapi saya ambil skru atas ni. Yang ni sebab dia saiz 10. Ring saiz 10. 10mm . Okay, wayar merah tu kita sambung kat wayar merah. Kita ikut connection lah. Okay, untuk wayar hitam saya dah sambung kat ring 10. Saya ikat kat situ lah. Buka nut ni. Ring sini ikat balik. Okey, siap, dah sambung, bolehlah kita test. Okey, itu saja cara mudah pasang voltmeter pada Proton Izora. Untuk kereta lain-lain, kalau nak pasang untuk cari wayar yang dekat kat steering, kena check lah wayar ignition. Sambung kat wayar ignition. Lepas tu satu wayar merah sambung kat ignition, yang wayar hitam tu sambung dekat mana-mana skru yang ada lekat kat body. Itu saja cara dia, mudah. Tak payah nak cari jauh-jauh. Kita nak ambil wire dekat apa tu, soket 12 volt ke, kita nak ambil wire dekat player ke, kita ambil terdekat. Tengoklah korang pasang kat mana. Kalau kata pasang dekat dengan player, better ambil wire dekat dengan player lah. Lagi senang, lagi dekat. Kalau macam ni, saya pasang dekat tepi ni. Jadi saya ambil wire yang terdekat dekat steering dan dekat body. Stop kat sini dulu. Okay, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.